ini PSTN kelas prospek ya. Jadi ini dapat 10 besar di kelas prospek. Cabangannya bisa dilihat, cuma kita ada di kota ini. Ini juga Sancang ya, Sancang tempat merah. Mianput, Mianput juga merah. Nah, ini angkut, angkut, dan ini dapat mesin kelas ya, mesin kelas, besten ya, dan mesin kelas, dua gelar, keren, untuk percabangannya bisa dinilai sendiri ya. Juga besten, anput juga cabangannya. Anput juga dapat merah. Anput. Nah, ini anput bokel. Merah ya, small. Tangkinya Sancang, Sancang juga Sancang. Anput PSTN kelas prospek ya. Padahal ya nanti di luar kan saya begitu, tapi kan ya sudahlah gitu. Menangkap misi. Apa bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali bersama saya Gode. Salam satu hobi dan salam satu bonsai pemula. Kali ini saya berada di Demek ya. Ini di kelas prospek. Kelas prospek, dan ini bonsai kita ya. Kita dapat merah. Lumayan. Jadi hasil budidaya bisa
lihat lebih dekat ya. Dan itu dia ya. Dan jadi kalau tips dari saya sendiri sih, kalau mau ikut pameran, kalau kita masuk di kelas prospek, lebih baik kita tonjolkan dulu antara lengan 1, 2, 3 ya. Lengan 1, 2, 3 sama perangkaran. Jadi kalau sahabat buat saya pengen dapat bendera lah minimal hijau ya, harusnya menonjolkan perlengkapan 1, 2, 3 itu untuk buat saya yang formal dan informal. Jadi kita lanjut saja melihat buat saya di kelas prospek yang mana saja yang dapat merah, dan ada beberapa buat saya juga yang tidak dapat bendera ya. Kita langsung saja, saya lanjut ke videonya.
Atas Adi, Adi depannya bengor gitu kan. Chip nih. Prank ya. Sukses tuh, Ji. Tanah.
Siap. We'll be right back.